Baru-baru ini, tindakan pelakon Farah Ahmad yang sering mengetengahkan isu sensitif atau dianggap tabu dalam kalangan masyarakat yang mengakibatkannya ianya berdepan kritikan netizen. Bagaimanapun, akui Farah atau nama lengkapnya Nur Farah Aizah Ahmad Zaharuddin, 46 tahun, ia tidak mempedulikan komen negatif netizen kerana menganggap setiap individu mempunyai hak untuk meluahkan pandangan masing-masing. Bagi Farah, tidak terlalu mengambil kisah tentang kata-kata masyarakat kerana kita semua mempunyai hak untuk meluahkan pandangan masing-masing, lebih-lebih lagi di media sosial. Bagi mengatasi situasi itu, Farah mengambil pendekatan positif dan menganggap setiap kritikan membuatkan dia lebih cekal mengharungi kehidupan. Malah, Farah juga tidak mempedulikan kata-kata netizen dan menganggap dugaan Tuhan lebih besar. Meskipun netizen mempunyai hak untuk bersuara, namun Farah pun memiliki hak untuk memberi reaksi terhadap apa yang mereka perkatakan. Di samping itu, Farah bakal muncul dengan pementasan teater bertajuk Kerana Percayakan Siti, arahan Afiza Asram. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Farah terus berjaya dalam kerjanya dalam industri seni.